saya Muhammad Adam bin Ibrahim dan hari ini saya nak terangkan macam mana cara-cara untuk kita sampling odonata. Jadi untuk kaedah sampling ni saya ambil daripada buku OR 2003 yang menerangkan tentang The Guide of Dragonfly and Damselfly in Borneo. Jadi buku ini ada menerangkan tentang cara-cara yang lengkap daripada kita tangkap odonata sehingga ke bahagian preservation. Jadi yang pertama adalah cara untuk menangkap odonata. Seperti kita tahu odonata ni dia sangat licik dan juga laju. Jadi hampir mustahil untuk kita tangkap menggunakan tangan. Jadi untuk kaedah penangkapan kita dibantu dengan menggunakan sweep net. Sweep net ni sebenarnya apa-apa jenis sweep net pun boleh digunakan. Tetapi menurut OR 2003 sweep net yang paling sesuai digunakan adalah nylon mosquito bag. Dan diameter dia lebih kurang 50 cm, hook dia. Dan panjang dia lebih kurang 1 ke 2 meter, itu yang paling sesuai. Dan kalau boleh dia dia ada detachable expansion, maksudnya kita boleh panjangkan dia. Tapi untuk yang ni tak ada lah. Dan yang seterusnya adalah untuk fuel storage. Fuel storage ada pelbagai cara untuk kita simpan odonata. Kita tak boleh simpan macam tu je. Dan cara yang paling mudah dan paling menjimatkan adalah dengan menggunakan paper envelope. Paper envelope ni sebenarnya adalah dia satu kertas A4 yang kita koyakkan kepada dua. Lepas tu kita lipat macam ini bagi dia ada ruang antara dua ni. Lepas tu kita tutup satu sini dan satu sini. Jadi satu envelope kita akan gunakan untuk simpan satu sampel. Kita tak boleh simpan banyak odonata dalam satu sampel sebabnya dia orang ni highly cannibal. Kita tahu dia adalah cannibal, dia makan satu sama lain. Jadi mungkin ada kebarangkalian besar untuk kita merosakkan sampel tersebut. Jadi agak susah untuk identification. Yang penting juga kita tidak boleh merosakkan spesimen tersebut, iaitu kita tidak boleh memicit bahagian abdomennya dengan sangat kuat sebab itu boleh mencederakan dan juga boleh merosakkan spesimen tersebut. Dan juga kita perlu melipat kedua-dua sayap tersebut sebelum dimasukkan ke dalam agar sayap tersebut tidak juga rosak. Dan di atas envelope kita perlu meletakkan informasi tentang sampel kita seperti tarikh, tempat, lokaliti dan juga masa. Tak barang ni. Takkan. Kau puskan? Lima suku. Lima suku. Dekat kolam kan? Di sini masih dijumpai. Enggak, di sini. Okay. Kau puas kan? Tidak. Oh. Jadi untuk identification, cara yang paling utama adalah saya menggunakan buku OR 2005 iaitu tentang Dragonflies of Peninsular Malaysia and Singapore, di mana di dalamnya lengkap menunjukkan spesimen tersebut dan juga panjang sayap belakang, dia punya marking dan juga dia biasa ditemui di mana. Dan untuk kepastian yang lebih mendalam, saya juga menggunakan buku Chong et al. 2017 yang menerangkan tentang gambar dan juga dia ada satu QR code untuk kita mengetahui lebih lanjut tentang spesies tersebut.